Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan untuk bikin mobil Daihatsu Xenia. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke ya, di video sebelumnya kita udah pernah bikin mobil Innova ya, atau Kijang Innova. Oke, di video itu kalian sempat bilang ya, mau mobil Innova, Avanza, atau Xenia itu bentuknya itu mirip-mirip ya, karena sama-sama mobil penumpang. Jadi kalian niatnya nggak mau bikin ya, cuma karena ditagih terus. Jadi kali ini kita coba bikin, kita bikin sedikit berbeda ya. Jadi takutnya nanti sobat Oyan itu komplain kenapa mobil Avanza dengan mobil Innova atau Xenia itu bentuk Legonya itu sama ya. Nah, karena bentuk aslinya pun kurang lebih sama, karena kita bikinnya itu pakai balok susun atau Lego blok yang besar-besar kayak gini ya. Jadi kalaupun mau dibuat ya kurang lebih hasilnya mirip-mirip ya, cuma nanti kita coba bikin sedikit berbeda. Dan mudah-mudahan abis ini nggak ada yang request mobil Avanza ya, karena ya nanti kalian bingung lagi ya mau bikin kayak gimana lagi, karena ini bentuknya ya kurang lebih mirip-mirip. Tinggal nanti sobat Oyan bikin tulisan aja di depannya ya, tinggal dikasih tulisan Xenia atau Avanza, nanti perbedaannya itu di situ ya. Tapi mudah-mudahan yang mobil Xenia ini hasilnya lebih bagus ya dari yang sebelumnya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin coba membuatnya, boleh silahkan simak video ini sampai selesai. Atau sobat Oyan hanya sekedar pengen nonton aja, gak apa-apa ya. Tapi seperti biasa, kalau yang minta jangan lupa, jangan di skip iklan ya, biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya.
Oke, ini adalah mobil Daihatsu Xenia yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.